Satbinmas Polres Cirebon Kota bersama Taruna Akpol melaksanakan kegiatan penyuluhan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah MTS N1 Kota Cirebon Kamis pagi. Dalam giat tersebut dipimpin langsung Kasatbinmas Polres Cirebon Kota AKP Sudarsono dan diikuti 30 siswa-siswi. Dalam giat tersebut para siswa dihimbau agar jauhi narkoba dan bila melihat peredaran narkoba di lingkungan sekolah segera laporkan kepada kepolisian terdekat. Dalam kegiatan tersebut, semoga para pelajar, khususnya pelajar di Kota Cirebon, tidak melakukan perbuatan negatif. Ali Mudin, RCTV, Cirebon.